kum dunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Amdatul Ahkam kita sampai pada pembahasan zakat حديث 180 عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل من ابن جميل وخال بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ين ما ينكم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالْ يَا عُمَرْ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجِلِ سِنْوُ أَبِيهِ Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk memungut zakat. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Jamil Khalid ibnul Walid dan Al-Abbas paman Rasulullah menolak untuk membayar zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Ibnu Jamil tidaklah mengingkari nikmat Allah melainkan karena dahulunya dia adalah seorang fakir lalu Allah Taala memberikan kekayaan kepadanya." Sedangkan Khalid sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya karena dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya untuk berjihad. Sedangkan Al-Abbas maka zakatnya dan yang semisalnya menjadi tanggunganku. Nabi kemudian bersabda, "Wahai Umar, apakah kau tidak tahu?" Bahwa paman seseorang itu serupa dengan bapaknya. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita: yang pertama, kewajiban seorang pemimpin untuk memungut zakat atau mengutus utusan untuk memungut zakat. Hal ini dilakukan agar kaum muslimin mereka menunaikan kewajiban ini sebab menunaikan zakat adalah rukun Islam. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Bisa jadi kewajiban membayar zakat ini tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin jika tidak diutus kepada mereka, orang yang memungut zakat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, mungkin seseorang lupa. Kalau dia memiliki harta yang wajib dikeluarkan padanya zakat Maka fungsi dari amil zakat adalah mengingatkan mereka bahwa mereka berkewajiban menunaikan zakat Sebagaimana sholat dikumandangkan adzan ini untuk mengingatkan manusia. Terkadang, seseorang tahu itu kewajiban, namun lupa, maka dikumandangkan azan seorang Muslim tahu bahwa sudah saatnya dia menunaikan kewajibannya. Begitu juga zakat, ketika tidak ada yang mengingatkan, bukan dia tidak tahu kewajiban dari menunaikan zakat. Namun, mungkin dia lupa kalau dia memiliki harta yang sudah berkewajiban ditunaikan zakat padanya, atau bahkan seseorang belum mengetahui bahwa itu adalah kewajiban karena jauhnya dari ilmu. Maka, dengan datangnya amil, dia akan sadar bahwa seorang muslim berkewajiban untuk membayar zakat. Atau bahkan yang ketiga, orang enggan untuk membayar zakat. Maka tugas amil pada pemerintahan Islam menindak orang yang tidak membayar zakat. Jadi ini fungsi amil zakat hikmah dari tugas seorang pemimpin, menugaskan atau mengutus orang untuk memungut zakat, kemudian dikabarkan bahwa ada tiga orang yang menolak untuk membayar zakat. Yang pertama adalah ibnu Jamil. Maka Rasulullah mengatakan Ibnu Jamil tidaklah mengingkari nikmat Allah Melainkan karena dahulunya dia adalah seorang fakir Lalu Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepadanya Artinya Ibnu Jamil ini mengingkari nikmat Allah Dengan menolak membayar, membayar zakat Dulunya fakir setelah kaya tidak ingat Dulunya dia orang-orang miskin jadi orang yang tidak menunaikan zakat dia kufur kufur nikmat. Adapun Khalid Rasulullah mengatakan sedangkan Khalid sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya karena dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya untuk berjihad. Artinya hartanya meskipun dipakai untuk pribadi namun itu untuk kepentingan umat. Jadi hartanya kudanya, pedangnya, baju besinya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Abbas tanggungan zakatnya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apakah kamu tidak tahu bahwa paman seseorang itu serupa dengan bapaknya? Al Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka zakatnya yang menanggung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa paman menduduki kedudukan ayah ketika ayah tidak ada. Baik dari sisi kewajiban maupun hak Ketika seorang anak kecil yang belum balik, dia ditinggal wafat oleh ayahnya, dan dia memiliki paman, saudara laki-laki dari ayahnya, maka dia berkewajiban menduduki kedudukan ayah dari anak ini. Jadi, nafkah anak ini. Berupa sandang, pangan, papan pendidikan, dan kesehatan, dibebankan kepada paman. Jadi, kalau syariat ini dilaksanakan, maka kita tidak akan menjumpai panti asuhan, karena kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang menjadi yatim, ditanggung oleh keluarga mereka, dan mereka tidak kehilangan hangatnya keluarga, masih ada yang menyantuni, masih ada yang memperhatikan, masih ada yang yang mendidik. Siapa mereka? Adalah paman-paman mereka. Kemudian paman ini juga memiliki hak kelak ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, dia tidak punya ayah, pamannya masih hidup, maka dia berbakti kepada pamannya sebagaimana dia berkewajiban berbakti kepada ayahnya. Ketika pamannya e, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, maka kebalikannya, timbal baliknya adalah anak ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada paman ini. Ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An ab. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله بي وكنتم مفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن. قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشئبا لسلكت وادي الأنصار وشئبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعد أثره fasbiru hatta talqawni ala al Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu an menuturkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan harta rampasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain maka beliau membagikannya kepada orang banyak dan para mualaf Beliau tidak memberi orang-orang Ansor sebagian sedikit pun dari harta rampasan tersebut. Oleh karena itu, dalam hati mereka merasa kesal karena mereka tidak mendapatkan harta rampasan seperti kebanyakan orang. Nabi lantas berpidato kepada mereka, beliau bersabda, "Wahai segenap orang-orang Ansor." Bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat? Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian lantaran aku. Dahulu kalian berpecah belah, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian lantaran aku. Kalian dahulu adalah orang-orang fakir, lalu Allah membuatmu kaya lantaran aku. Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan sesuatu. Maka orang-orang ansor tersebut mengucapkan Allah dan Rasulnya karuniaNya lebih melimpah. Nabi lantas bersabda, apa yang menghalangi kalian untuk memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hurairah mengatakan bahwa setiap nabi mengucapkan sesuatu maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya karuniaNya lebih melimpah. Nabi bersabda, jika kalian mau. Niscaya kalian akan mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan demikian dan demikian. Tidaklah, tidakkah kalian riba? Jika kebanyakan orang itu pergi dengan membawa kambing dan onta, sedangkan kalian pergi dengan memboyong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumah-rumah kalian, kalau tidak ada hijrah. Niscaya aku akan menjadi salah seorang di antara orang-orang Ansor. Jika orang-orang berpencar melewati suatu lembah dan jalan, niscaya aku akan melewati lembah dan jalan yang dilalui orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor adalah pakaian yang melekat di badan, sedangkan kebanyakan orang itu adalah pakaian luar. Sesungguhnya sesudahku kalian akan menemukan sesuatu kejadian di mana orang-orang lebih mendahulukan urusan dunia daripada kalian. Oleh karena itu bersabarlah sehingga kalian berjumpa denganku di Al-Haut, sebuah telaga kelak di padang mahsyar. Banyak sekali pelajaran dari hadis ini Hadis ini mengkisahkan tentang kemenangan di perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah ditakluknya kota kota Makkah kabilah terbesar yang menjadi musuh kaum muslimin. Setelah ditaklukkannya Kota Mekah, setelah orang-orang Quraisy takluk, tidak ada lagi perlawanan kepada kaum Muslimin di Madinah. Maka, redalah peperangan di seluruh Jazirah Arab, karena mayoritas kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu menunggu perangan yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat muhajirin, mereka adalah orang-orang Quraisy berperang yang me me memerangi dengan perlawanan yang sangat, yang sangat benci terhadap Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy adalah penguasa Makkah, yang merupakan kiblat peribadatan bangsa Arab. Kabilah-kabilah Arab mereka cenderung menunggu. Memang ada peperangan dengan kabilah-kabilah kecil, tapi itu tidak sedahsyat daripada perang dengan orang-orang Quraisy. Kabilah-kabilah Arab menunggu mereka mengatakan, "Biarkan urusan pemuda ini dengan kabilahnya. Kalau dia dimenangkan oleh Allah, berarti dia nabi, maka kita beriman kepadanya. Tapi kalau dia kalah dan mati, maka kita tidak bertanggung jawab, tertumpahnya darah dia." sehingga keluarga besarnya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menuntut darah kepada kita jadi mencari titik aman, menunggu mereka sehingga ketika Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Fathu Makkah, secara otomatis kabilah-kabilah tersebut menyatakan diri masuk Islam. Idza wal fath Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah yaitu Fathu Makkah dan kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi setelah ditaklukkannya kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Kepala-kepala kepala suku, kepala-kepala kepala kabilah berbondong-bondong ke Madinah menyatakan masuk masuk Islam. Ini adalah kemenangan terbesar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga setelah itu Khalifah-Khalifah setelahnya tidak ada gangguan lagi, tidak ada penghalang lagi menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ke negeri Syam, ke negeri Persia dan yang lebih jauh dari itu. Namun ada setelah perang Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya kota Makkah ada kabilah yang membandel mereka adalah penduduk Hunain yang tidak jauh dari Makkah ini tiada lain adalah karena kesombongan mereka ini adalah karena kesombongan mereka mereka merasa mampu melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun saat itu Rasulullah memiliki banyak pasukan, pasukan yang dibawa dari Madinah. Demikian juga pasukan Kaum Muslimin yang baru masuk Islam dari penduduk Makkah. Karena penduduk Hunain, mereka ahli dalam strategi perang, sehingga tidak mau takluk begitu saja di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Setelah menaklukkan kota Makkah, mengislamkan penduduk Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Hunain. Dalam perjalanan menuju ke Hunain, beberapa kemungkaran terjadi di tubuh tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya adalah kesyirikan, sebagaimana diriwayatkan ketika kami perang Hunain, wa, nahnu wa ahdin bi dan kami masanya masih dekat dengan kekufuran, artinya baru saja masuk masuk Islam kemudian mengikuti perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarar Nabi Sidrah maka kami melewati sebuah pohon yang bernama Sidrah, pohon Sidrah. Pohon Sidrah ini biasa orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mereka menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mencari keberkahan. Jadi senjatanya biar biar lebih ampuh biar ampuh memiliki kekuatan gaib ada energi gaib digantungkan di sitroh karena mereka masih dekat baru saja masuk Islam masih dekat dengan kekufuran dan kesyirikan mereka mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Ija'al lana sidratan kama lana kama lahum sidrah wa Rasulullah bikinkan untuk kami sidrah untuk kami menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka memiliki sidroh mengira bahwa perbuatan ini ada di dalam di dalam Islam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka marah karena perbuatan seperti ini tidak ada di dalam di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka. Perbuatan kalian persis seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, Ijallana ilahan kama lahum alihah innakum kaumun tajahalun. Perbuatan kalian seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, Bikinkanlah sesembahan bagi kami, sebagaimana mereka memiliki sesembahan sesembahan Bani Israel. Ketika dikejar oleh Firaun, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeberangi lautan. Setelah mereka selamat sampai di daratan, mereka melewati sebuah kaum yang menyembah berhala. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan sesembahan seperti sesembahan mereka maka Nabi Musa pun marah karena ini tidak ada di dalam Islam sesembahan di dalam Islam hanya hanya satu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan perbuatan orang-orang yang meminta di isinya senjata-senjata tersebut seperti perbuatan Bani Israel yang meminta sesembahan kepada Nabi Musa alaihissalam salam. Kemudian kemungkaran yang kedua adalah rasa ujub terutama pada orang-orang yang baru masuk masuk Islam. Rasulullah membawa pasukan yang besar. Maka mereka mengatakan lan Nuglabal yauma min qillah Hari ini kita tidak terkalahkan Dari sedikitnya jumlah Jumlah kita banyak Berarti tidak tidak akan terkalahkan Namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka Bahwa kemenangan bukan semata-mata karena kekuatan Kemenangan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan itu Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan sepanjang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang Yahudi dan seterusnya seringkali pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kecil mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perang Hunain ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi beberapa kemungkaran yang terjadi pada pasukannya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Strategi perang yang dimiliki oleh orang-orang Hunain, mereka jumlahnya memang lebih sedikit tatkala itu, maka mereka bersembunyi di balik-balik bukit. Dengan begitu mereka mudah melemparkan senjata, tombak dan panah ke pasukan kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan yang sengit dan pasukan kaum muslimin kocar-kacir, lari semuanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabat yang kuat imannya, orang-orang muhajirin yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama sebelum hijrah ke Madinah dan menyertai setiap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang Ansar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Jumlah mereka sedikit. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-tunggang langgang. Sehingga pasukan yang sedikit ini dengan kekuatan iman mereka, dengan kekuatan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Hunain. Jadi ini pelajaran berharga bahwa kemenangan kaum muslimin tidak semata-mata karena kuantitas, namun lebih dari itu adalah kualitas, iman, ilmu, dan amal, amal soleh. Setelah dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kaum muslimin harta orang-orang hunain yang begitu banyak melimpah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membagikan harta tersebut. Harta ghanimah yang diraih dari kemenangan perang Hunain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan harta tersebut yang sangat banyak Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang lari tunggang langgang. Bukan kepada sahabat yang mereka memenangkan peperangan tersebut. Padahal mereka memiliki jasa yang sangat besar tidak hanya pada perang Hunain, pada seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Ahzab, pada perang Khaybar, pada Fathu Makkah, pada perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya. Namun mereka sepeser pun tidak diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tanggung-tanggung memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang diberi seratus ekor unta. Kemudian seratus lagi, seratus lagi, seratus lagi. Sehingga kebijakan ini menjadikan sahabat-sahabat ansar mendapatkan sesuatu di dalam hatinya di dalam hati mereka mereka mendapatkan sesuatu sehingga berbicara antara satu dengan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kaumnya kembali Artinya mereka mengira bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang Quraisy adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengira Rasulullah tidak akan kembali lagi ke Madinah. Sudah karena kampung halamannya sudah menerima sudah takluk karena selama ini Rasulullah disakiti, dicaci maki, diusir Kemudian setelah diterima dan kaumnya kembali baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang mereka ucapkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan mereka yang membuat mereka menangis. Ya Ma'asyar al-Ansar, Alam ajidkum dullala fahadakumullahu bi wa kuntum mufarriqin fa'alafakumullahu bi wa 'alatan fa'aghnakumullahu bi Maka yang pertama kali diucapkan kepada kepada mereka adalah mengingatkan karunia yang besar kepada mereka dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dan karunia ini jauh lebih besar daripada ribuan onta, ribuan kambing yang menjadi harta ghanimah. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian. Lantaran aku jelas, ini adalah nikmat yang terbesar, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan dunia, kalau kita mendapatkan hidayah, maka itu sudah segalanya. Seandainya kita menjadi orang paling sengsara di dunia ini. Namun satu saja kita miliki hidayah maka kesengsaraan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kesengsaraan dunia itu ada batasan waktunya. 60 tahun, 100 tahun selesai kita tinggalkan. Setelahnya adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau kita mati dalam keadaan membawa hidayah dan tidak meninggalkan harta maka selesai tanggung jawab kita di hadapan Allah kita tidak ada tanggungan tanggung jawab harta karena setiap nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala thumma latusalunna yauma idzin anin na'im kemudian di hari itu di hari kiamat niscaya kalian akan Dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan kepada kalian, pernah Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar makan kurma. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, kemudian di hari itu pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Meskipun beberapa butir kurma saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memakannya dengan mudah, dicerna dengan mudah, kemudian kita keluarkan dengan mudah. Ini adalah nikmat yang kita terkadang lalai akan nilai nikmat itu. Maka, semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka akan semakin tambah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki satu juta berbeda tanggung jawabnya di hadapan Allah daripada yang memiliki satu miliar dan begitu seterusnya. Maka semakin banyak harta diberikan oleh Allah kepada kita, maka semakin besar kelak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nikmat yang terbesar bagi mereka adalah hidayah. Kemudian yang kedua, nikmat persaudaraan. Wa kuntum mufarriqin fa'alafakumullahu bi, dan dulunya kalian bercerai-berai. Kemudian Allah menyatukan kalian lantaran aku. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah kedua suku Aus dan Khazraj terus perang terus bertikai turun temurun tidak ada hentinya yang memakan banyak korban harta dan korban jiwa maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala menyatukan mereka di atas iman dan Islam sehingga mereka menjadi orang-orang yang saling mencintai bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekayaan kepada mereka wa bi dan dahulunya kalian miskin. Dengan datangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalian menjadi kaya. Ketika mereka bisa mentaklukkan kabilah-kabilah yang kaya raya, yaitu orang-orang Yahudi. Pertama, mereka menaklukkan Bani Koinuko. Yang sebelumnya, mereka hidup berdampingan dengan damai dengan Bani Koinuko, karena Bani Koinuko dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perjanjian damai mereka hidup damai di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka ber, berkhianat dan banyak melakukan kezaliman terhadap umat-umat Islam sehingga terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan mereka dan Allah memenangkan sehingga harta mereka menjadi milik kaum muslimin. Kemudian Bani Bani Nadir pun demikian. Kemudian Bani Quraidah dan yang terakhir adalah Yahudi yang besar. Memiliki kekayaan yang banyak. Karena mereka memiliki kebun-kebun kurma yang sangat luas. Yaitu orang-orang Yahudi Bani. Orang-orang Yahudi penduduk Khaybar. Pada tahun 7 Hijriah. Sehingga Aisyah meriwayatkan setelah tahun 7 Hijriah kami tidak kekurangan bahan makanan lagi. Karena setelah ditaklukkannya orang-orang Yahudi penduduk Khaybar. Yang mana mereka profesinya bercocok tanam dan mereka ahli dalam bercocok tanam. Separuh dari hasil panen Khaybar diserahkan kepada pemerintah Rasulullah SAW di, di Madinah. Sehingga setelah tahun 7 Hijriah tidak ada lagi sahabat yang kelaparan. Sebelumnya ada sahabat yang tidak makan tiga hari, tiga malam. Ada yang sampai dua bulan tidak pernah memasak keluarga Rasulullah SAW sendiri. Setelah tahun 7 Hijriah tidak terjadi lagi seperti ini. Melimpah makanan dari hasil khaibar Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa utusan untuk memungut zakat, kemudian dari luar Madinah dan dibawa ke ke Madinah. Ini adalah kekayaan yang diberikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk penduduk Madinah. Kemudian Madinah merupakan ibu kota pertama umat Islam. Dalam sejarah Islam, ibu kota pertama kaum muslimin adalah Madinah. Namanya ibu kota jelas paling makmur daripada kota-kota atau daerah-daerah lain yang menjadi kekuasaannya. Ini semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kullama qala syai'an setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu, mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Ansor mengatakan Allahu wa Aman. Allah dan Rasulnya yang lebih banyak karnianya. Jadi terkadang seseorang ketika melihat kejadian dia lupa dengan kejadian-kejadian yang lain. Maka di sini perlunya kita mengingatkan orang yang lupa nikmat, orang yang lupa, yang lupa nikmat, semisal kita ngajak salah satu anak kita untuk berpergian, karena kendaraannya tidak cukup kalau membawa semuanya, karena kendaraan kita cuma motor sehingga hanya satu anak yang ikut. Anak yang lain ngiri. Maka bisa kita ingatkan, kan kemarin kakak sudah, sekarang adik ya. Karena enggak cukup ya, karena enggak cukup kendaraannya. Maka yang seperti itu tidak boleh kita diamkan apalagi kita kita marahi. Cukup diingatkan. Kemarin kan sudah, begitu juga uang saku dan lain sebagainya tidak hanya kepada anak-anak kita saja tapi juga kepada istri-istri kita mungkin <laughs> kepada tetangga mungkin ya misal kita pergi dari jauh ya, bawa oleh-oleh oleh-olehnya oleh sedikit nggak cukup kalau dibagi tetangga kanan kanan kiri ya. kemudian sampai terucap dan dan kiri maka bisa kita kita ingatkan agar apa sesuatu yang ada di hati mereka segera segera hilang segera segera hilang kalau melihat kita tidak tidak adil kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ma an antujibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Apa yang menghalangi kalian untuk memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan kullama qala syai'an setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu orang-orang ansor mengatakan aman Allah dan rasulnya lebih banyak karnyanya Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melupakan jasa mereka. Jadi selain mengingatkan, juga menyanjung mereka, memuji mereka untuk menghilangkan sama sekali sesuatu yang ada di di hati mereka. Rasulullah mengatakan, Lausyitum lakultum Kalau kalian menghendaki, kalian bisa mengungkit-ungkit jasa kalian. Bisa saja kalian mengatakan kalian Rasulullah dan para sahabat Muhajirin datang kepada kami dalam keadaan seperti ini dan seperti itu. Rasulullah dan orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah tidak membawa sesuatu apapun kecuali iman. Mereka datang dalam keadaan miskin. Kemudian disambut dengan gembira oleh sahabat-sahabat Ansor. Mereka disambut dengan sambutan yang tidak ada duanya di dunia. Di antara mereka mengatakan kepada sahabat muhajirin, "Saya memiliki harta. Saya akan bagi dua separuh untukmu." Adakah sambutan seperti ini jika kita merantau ke negeri orang? Tidak ada, itu terjadi. Dan yang menjadikan mereka melakukan seperti itu bukan karena kekerabatan, bukan semata-mata karena iman. Inilah kecintaan yang terbukti, kecintaan iman yang bukan hanya sekedar teori cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali jasa sahabat-sahabat ansar dalam mendukung dan membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan tenaga, harta, bahkan nyawa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan jasa mereka. Kalau kalian menghendaki kalian bisa mengungkit-ungkit jasa mereka, jasa-jasa kalian bukankah kalian telah datang kepada kami dengan begini dan begitu yaitu tidak membawa harta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ala tarbauna an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillah ila rihalikum tidakkah kalian ridha manusia pergi dengan membawa kambing dan unta rampasan perang hunain mereka membawa ratusan kambing dan unta sementara kalian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke negeri kalian jelas ini tidak bisa dibandingkan kenikmatan memboyong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah-tengah mereka tentunya tidak sebanding dengan ratusan bahkan ribuan unta dan dan kambing dalam hadis ini juga dalam kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa ambil pelajaran bahwa tingkatan iman manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat imannya sekuat baja. Ada yang imannya lemah sehingga harus segera diselamatkan meskipun dengan harta. Adanya. Silakan, Adanya. <tuh> Kita lanjutkan Orang-orang yang imannya kuat Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan keimanan mereka Rasulullah yakin Bahwa keimanan mereka bukan karena lantaran harta Sehingga kalau tidak diberi harta, mereka tidak akan murtad. Adapun orang-orang yang lemah imannya, bisa jadi mereka murtad kalau tidak diberi, tidak diberi harta. Atau yang kedua, Rasulullah ingin menjadikan mereka semakin cinta kepada Islam, meskipun pertamanya hanya dengan harta. Terbukti, salah satu kepala suku yang diberi harta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi seratus kemudian ditambah seratus maka dia pulang ke kaumnya mengatakan wahai kaumku masuklah ke agama pemuda ini karena dia adalah orang yang memberi pemberian tidak takut jatuh miskin jadi mengakui akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutama yang diberi oleh Rasulullah SAW ini adalah kepala-kepala suku. Jika mereka masuk Islam, maka di belakang mereka banyak umat, banyak umat yang mengikuti kepala-kepala suku ini. Pertama, mungkin tingkat keimanan mereka hanya sekedar harta. Namun dengan simpati mereka kepada Islam pertama kali, meskipun hanya dengan harta. Tentunya, ini akan memudahkan dakwah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka. Kepala suku sudah tidak menghalangi, bahkan sudah menyatakan masuk Islam. Mereka pun semuanya masuk Islam, meskipun Islamnya pertama kali karena harta. Namun, tentunya dengan tahap awal yang seperti ini, dakwah Islam tidak ada kendala lagi. Maka, bagi orang-orang yang... Bisa kita islamkan, meskipun pertamanya dengan harta, maka berikan harta kepada kepadanya. Rasulullah SAW melakukan kebijakan seperti itu, dan inilah kebijakan terbiah: terkadang dalam membentuk akhlak yang mulia, terkadang selain dengan teguran atau bahkan hukuman maka memberikan hadiah ini juga merupakan pendidikan jadi untuk meningkatkan kualitas ilmu dan akhlak serta ibadah anak-anak kita bisa kita melakukan dua hal ini terhib dan terhib memberikan teguran hukuman dan hadiah bagi anak-anak kita yang berprestasi kita berikan hadiah tidak masalah bagi kalau hafal juz 30 nanti bapak belikan sepeda tidak masalah karena anak kecil yang paling memotivasi mereka untuk bisa berbuat sesuatu adalah mainan memang tatkala kecil usia balita yang mendorong mereka untuk bisa membaca Al-Qur'an untuk bisa menghafal Al-Qur'an adalah mainan dan hasilnya yang asli akan bisa mereka rasakan ketika mereka sudah sudah dewasa. Kalau Ramadan ini puasa full, Bapak belikan ini, Bapak ajak rekreasi ke tempat ini. Yang jelas sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah bukan yang yang haram dan tidak membahayakan baik untuk fisik anak kita maupun mental anak kita karena tidak semua permainan itu bagus ada permainan yang membahayakan, membahayakan fisik, membahayakan kesehatan, dan juga membahayakan akhlak. Maka, dalam memberikan mainan dan juga makanan kepada anak-anak kita, perhatikan tidak menimbulkan bahaya, baik bahaya fisik, kesehatannya, maupun bahaya untuk untuk akhlaknya. Selain itu silahkan diberikan kepada mereka untuk memotivasi mereka. Begitu juga hukuman. Terkadang dikasih iming-iming pun tidak tidak kepingin. Karena mereka bisa happy saja tanpa fasilitas mainan. Karena semuanya bisa mereka jadikan mainan. Peralatan dapur bisa dijadikan mainan. Sehingga diiming-iming seperti itu tuh nggak kepingin. Sehingga tetap aja bandel. Maka yang seperti ini tidak bisa lurus kecuali dengan dengan hukuman. Memang saat ini dia ngaji karena takut bapaknya. Nanti setelah dewasa, setelah memiliki hafalan Al-Quran, dia tahu rasanya bagaimana jasa bapaknya, ya galak kepada dia, bahkan menghukumnya kalau dia tidak berangkat berangkat ngaji. Jadi dengan terhib dan dan terhib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kecintaannya kepada sahabat-sahabat Ansor. Kalau bukan hijrah aku pun tentu ingin bersama orang-orang Ansor. Jadi bukan semata-mata Ros eh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Seandainya tidak hijrah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keutamaan orang-orang Ansor, memilih menjadi orang Ansor daripada yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengibaratkan kedekatan mereka dengan Rasulullah. Kaum muslimin semuanya memiliki hubungan kedekatan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Namun, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyatakan dengan tegas bahwa sahabat Ansor adalah pakaian bagian dalam bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, umat Islam yang lain adalah pakaian bagian luar. Artinya yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah mengatakan jika manusia melewati sebuah lembah, mereka berpergian, mereka melewati sebuah lembah mengarungi gurun Sahara, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memilih pergi bersama rombongan orang-orang Ansor. Wallahu. Taala alam. Eh kemudian yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada mereka dan ini diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kejadian yang akan datang kalian akan mendapatkan orang-orang yang mengutamakan mereka dalam urusan dunia yaitu para penguasa sehingga mereka melupakan sahabat-sahabat Ansor. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan keadaan seperti itu dengan Pembagian pada perang Hunain, sehingga ketika mendapati penguasa yang melupakan mereka, maka hendaknya mereka ber bersabar. Itu hanya eh, kenikmatan dunia. Ini pun juga harus ditanamkan di dalam diri kita. Misalnya, yang sederhana ya, ada panitia korban dalam pembagian melupakan kita atau lupa ya kita tidak tercatat padahal kita sudah ngaji lama bahkan kita perintis berjuang sama-sama justru yang baru baru kenal diberi 2 kg 2 kg 2 kilo kambing sementara kita dilupakan kemudian apa mutung apa bahasa banjarnya merajuk <laughs> akhirnya nggak ngaji lagi ah ya, kurang ngajar <laughs> yang seperti ini jangan jangan sampai ya karena bisa jadi panitia itu panitia itu salah ya karena manusia juga jadi kalau ada kebijakan-kebijakan ya mungkin justru dari ustadznya ya mungkin bertanya tidak dijawab mungkin ustadznya lagi sibuk ya padahal orang yang sudah lama yang dekat bahkan pernah memberikan fasilitas kepada ustadznya tapi ustadznya lagi nggak mood ya punya urusan pribadi mungkin pusing mau kawin lagi <laughs> sehingga melup, apa keadaan-keadaan seperti itu terkadang membuat muamalahnya kurang bagus ya ini kurang ajar, nggak tahu jasa saya bagaimana memberikan fasilitas, bagaimana dan bagaimana terus mengungkit-ungkit. Hendaknya kita memaklumi kalau hanya urusan urusan dunia. Wallahu taala alam bisawab. Ini pertanyaan yang kemarin. Saya memiliki rumah yang kami tinggali, tetapi rumah saya ada banyak kamar dan saya koskan untuk orang lain apakah rumah saya wajib dizakati jazakallahu khairan ya masih mirip pertanyaan berikutnya apabila kita punya rumah KPR riba tapi kita tidak ditinggali tapi disewakan angsurannya belum selesai apakah wajib zakat juga masih sama apabila seorang mempunyai 10 pintu kontrakan tapi yang ngisi cuma satu. Setelah satu tahun hanya satu yang sewa sebesar 10 juta. Apakah wajib zakat? Ya. Ini semuanya sama. Apakah harta benda kita yang kita sewakan ada zakatnya di situ? Yang diwajibkan zakat itu ada lima. Yang pertama al-mawashi binatang ternak terdiri dari tiga onta, sapi dan yang sejenisnya apa yang sejenis sapi kerbau, kemudian kambing atau domba. Kemudian yang kedua adalah al-athman harta berharga emas dan perak dan itu merupakan mata uang orang zaman dahulu. Maka di zaman sekarang Alat tukar jual beli itu juga eh, diwajibkan padanya zakat. Kemudian yang ketiga e, eh, tanaman ini nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga atimar buah buahan yaitu buah korma dan buah dan buah Buah korma dan buah anggur, adapun tanaman itu yang menjadi bahan makanan pokok kita. Kemudian, yang kelima, yang terakhir adalah harta barang dagangan. Jadi, lima itu. Adapun fasilitas yang kita pakai, sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan, itu tidak wajib dizakati meskipun itu kita gunakan untuk mencari mencari nafkah. Kendaraan kita untuk jualan pentol itu tidak wajib dizakati. Ya. Tidak wajib dizakati. Adapun mau sodakoh silakan sodakoh Tapi tidak wajib di dizakati. Rumah yang kita tempati tidak wajib dizakati, termasuk juga rumah yang kita kontrakkan. Apa yang wajib kita, yang kita zakati adalah hasilnya. Apa perbedaannya? Kalau harta itu kita zakati, ya misal kendaraan, ya mobil 100 juta, maka prosentasenya dari 100 juta. Ini tidak wajib. Atau rumah harganya 400 juta, prosentase dari 400 juta, bukan itu. Jadi bukan hartanya itu tapi dari hasilnya yang sudah sampai satu haul, satu tahun. Yang sudah satu, satu tahun. Sama seperti hasil dagangan kita. Hasil dagangan dagangan kita itu kalau sudah mencapai satu satu haul dengan harga harga modal. Jadi rumah yang kita sewakan itu kan alat untuk mencari rizki. Alatnya yang bukan bukan yang dizakati tapi hasilnya. Begitu juga motor kita untuk ngojek misalnya. Maka hasil dari ngojek itu yang dizakati kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Berapa nisab uang kita? Nisab uang itu dikiaskan dengan nisop emas atau perak. Jika dikiaskan dengan emas, itu 20 mitkol, itu setara dengan 85 gram. Kalau 1 gram itu 500 ribu rupiah, Makan nisab emas sama dengan 42.500.000 rupiah Atau dikiaskan dengan perak Nisab perak yaitu 400 dinar atau 595 gram Satu gram perak itu kurang lebih 5.000 rupiah maka sama dengan 2.975 rupiah kita bulatkan mungkin 3 juta. Jadi kalau kita memiliki uang sebesar 3 juta itu sudah masuk nisob. Sudah masuk masuk nisab. Jika 3 juta rupiah ini tidak berkurang sampai satu tahun, maka dia diwajib dikenai zakat dua setengah dua setengah persen. Tapi kalau berkurang ya tidak ber, berkewajiban karena selain nisab dia harus mencapai satu haul yaitu satu satu tahun dalam bulan hijriyah. Jadi itu penghasilan apapun, baik penghasilan kerja kita, profesi kita, jadi tidak ada zakat profesi dihitung kemudian satu tahun, tidak. Tapi kalau kita mendapatkan gaji, misalnya gaji kita 7 juta, kemudian kita tabung ya setiap bulannya mungkin 2 juta atau 3 juta, maka yang mencapai satu haul itu berapa juta kalau lebih dari tiga juta maka itu yang wajib di dijakati kalau yang sampai satu tahun misalnya 10 juta maka 2,5 persen dari 10 juta kalau simpanan kita 100 juta maka 2,5 persen dari 100 juta dan seterusnya jadi bukan alat untuk mencari rezeki yang kita jakati tapi hasil dan sudah mencapai nisab serta mencapai haul. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertanyaan yang lain kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdaka astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.